jatuh gitu ya. Oke, kita lanjut. Kita harus jelasin. Itu suara apa ya? Astagfirullahaladzim. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Gratis, bukan sedekah. Dengan subscribe, kalian support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hadi Wibowo di Lorong Misteri. Baik pemirsa, kali ini kita kembali lagi untuk survei di pemakaman baru. Tepatnya itu di daerah Sodong, di belakang MAN, sekolah MAN Kabupaten Tangerang. Baik pemirsa, mari ikuti saya untuk survei lokasi sore hari ini. Untuk persiapan eksplorasi malam hari dan uji nyali nanti malam bersama Abang Heri. Oke, bagi kalian pemirsa-pemirsa semua yang berada dimanapun Anda berada, bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe, share, like, comment video-video terbaru kita. Sebelumnya, jika kalian mendengar sesuatu dan melihat sesuatu yang aneh, silakan komen di kolom komentar bawah ya. Baik pemirsa, sepertinya pemakaman ini tidak terlalu ya namanya tidak terlalu astagfirullahaladzim. Ada yang bergerak di sebelah sana. Tidak terlalu luas, bisa dilihat di sini. Ini ada Haji Hasim bin Katub. Mungkin ini makam yang dikeramatkan, tapi tidak terlalu luas ini pemakamannya, pemirsa. Bisa dilihat. Astagfirullahaladzim. Tidak terlalu luas, tapi banyak eksistensi. Di sore hari ini, tepatnya ini jam 5:30, ingin mendekati maghrib, pemirsa. Bisa dilihat, tidak terlalu luas pemakamannya, tapi sedikit lebih, apa ya, lebih terlihat lebih auranya terlebih banyak negatifnya. Kumuh, lembab, gelap, dan sebagainya. Mungkin kita berjalan ke arah sana. Kita berjalan. Oh, ternyata sampai ke bawah sini pun makamnya masih ada, pemirsa. Di sana sawah, di sana sawah. Di sini itu makam, bisa dilihat makam. Makamnya masih ada, ternyata apa ya? Kayak semacam turunan gitu, turunan. Di bawahnya itu sawah. Jadi lumayan agak ya, lumayan agak rumit juga kita berjalannya. Allahu Akbar. Coba kita ke sebelah sini yang sedikit agak lembab dan tidak ada suara yang jatuh-jatuh gitu ya. Oke, kita lanjut. Kita harus jelasin. Itu suara apa ya? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Innal muslimin wal muslimat. Mohon maaf. Ya.
Beras ini goyang, daunan. Saya mendengar astrologi. Saya mendengar sesuatu yang diketuk-ketuk gitu. Dengar suara burung juga. Astagfirullahaladzim. Pemirsa, mungkin sudah mendekati waktu maghrib, jadi banyak eksistensi-eksistensi dari makhluk-makhluk halus. Saya merah. Di sini saya sendiri. Tidak ada siapapun. Tapi saya mendengar sesuatu yang tertawa, maupun yang terdengar geram-geraman. Saya di sini sedikit diajak bingung oleh makhluk halus di sekitar sini. Jadi kita coba berjalan ke sebelah sini. Karena seperti biasanya saya survei di siang hari ataupun di pagi hari, saya sini sekarang saya survei di sore hari mendekati waktunya maghrib. Mungkin eksistensinya lebih kencang. Dan kemarin itu goyang-goyang. Kemarin itu ada yang baru meninggal, entah di mana dimakamkannya, tapi terletaknya itu di makam ini. Jadi saya khawatir saya mengganggu warga yang memakamkan. Jadi saya tunda. Maka dari itu sekarang saya baru ada kesempatan untuk kemari makaman ini. Bisa dilihat pemirsa, ini sangat gelap sekali. Sangat gelap sekali. Nggak terlalu banyak cahaya, jadi ya lumayan lah ya. Jadi kita alhamdulillah juga sore hari ini kita nggak hujan, jadi saya bisa eksplor. Baik pemirsa, mungkin cukup sekian dari saya. Saya Hadi Bowo pamit undur diri. Terima kasih kepada seluruh pemirsa Lorong Misteri yang selalu setia mendukung channel kami. Dan jangan lupa share, like, comment, dan subscribe channel-channel kami. Dan selalu tonton video-video terbaru kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.